Kecoh apabila penyokong pembangkang cuba pertahankan kepimpinan parti yang didakwa memperlekeh Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan yang dimuanai kembali di TikTok dakwa, tiada sebarang salah laku dibuat pemimpin tersebut. Dia sebaliknya mempersoal tindakan Tengku Mahkota Pahang yang didakwa murka tanpa sebab. Turut dipersoal usia baginda yang muda. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit berbaur hasutan. Ini kerana ucapan pemimpin pembangkang berkenaan secara jelas mempersoal kewibawaan istana. Kemukaan Tengku Mahkota Pahang juga tiada kaitan dengan usia. Ini kerana perbuatan bekas Perdana Menteri itu secara jelas menghasut rakyat untuk hilang kepercayaan terhadap istana. Malah pelakuan terbabit turut menyebabkan sekutu politiknya enggan terlibat. Tindakan sang penyokong cuba jadi hero di media sosial tak ubah macam si tikus membaiki labu. Tak perlu jadi wira tak didendang dengan beria bertahan perkara tak perlu. Memainkan isu 3R tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.